Welcome to Silly Moo channel. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thanks you. Assalamualaikum semuanya. Hai, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel Celimo. Oke, guys. Jadi, pada kali ini aku mau bikin konten Blackpink. Baby. Salah, guys. Itu Baby Shark ya, guys. Astaga. Apa? Oh, Blackpink. How you like that? Look at me. Oke, satu. Oke, kita mulai guys. Jadi ini salah satu baju yang aku dapatin dari event Blackpink. Ini tuh bajunya si Heroes ya, teman-teman. Jadi kostum-kostum yang ada di event kolaborasi antara PUBG Mobile dan Blackpink ini berasal dari kostum yang dipakai Blackpink real saat kontes, teman-teman. Jadi ini tuh baju yang mirip banget sama mereka. Keren banget kan guys, PUBG Mobile bisa bikin baju yang mereka pakai, guys. Jadi tunggu apa lagi nih? Kucingku juga ikut joget-joget ya. Jangan lupa kalian login sekarang juga dan kalian klik di event ya guys. Jadi konser virtual ini sudah ada sejak tanggal 22 kemarin ya. Nah, langsung saja kita cek kostum apa saja yang bisa kita dapetin. Ini dia, ini pertunjukannya untuk hari ini ya teman-teman. Ini buat ini 4 menit lagi nih, nanti terakhir aja ya kita itu. Kita lihat baju-baju yang bisa kita dapetin ya. Caranya itu kalian gampang guys. Kalau kalian sorakin ini pakai ini nih apa guys namanya, bisa banyak pakai UC, pesawat, ada sticknya, ada es krimnya, bisa kalian kirimkan ya teman-teman ke sorakin ini. Nah, kalau kalian udah beberapa sorakin, kalian bisa dapetin hadiah di sini teman-teman. Nah, jadi hadiahnya itu berupa gelar ya. Kalau kalian mengirim 100 hadiah yang disorakin ini, kalian bisa dapetin gelar ya, gelar penggemar trendy ya. Terus semakin banyak hadiahnya, biar kalian dapat bajunya itu, kalian harus mencapai sampai 50.000 kali sorak atau 200.000. Ini dia baju-baju Blackpink ya teman-teman. Yang pertama ini ada baju. Nah, ini dia guys, salah satu bajunya. Kostumnya ini ada setelan Lipstick Girls Rose. Jadi ini tuh baju yang dipakai Rose saat di musik Lipstick ya teman-teman. Kalian tahu kan pasti yang penggemar Blackpink lagu Lipstick itu. Kalau buat kalian yang belum tahu, kalian bisa cari di YouTube ya teman-teman, Lipstick. Jadi dia pakai kostum ini si Rose. Terus ada ini juga. Ini si Jennie ya guys, ini kostum Jennie saat di Lipstick Girl. Lipstick semua ini kayaknya guys ya. Yang ini ada Jisoo guys. Tuh. Dan ini ada Lisa, ini baju Lisa guys. Nah, kalau kalian nonton video jangan pasti kalian lihat kostumnya itu pasti sama guys. Jadi kalau kalian mencapai 50.000 sampai 200.000 kalian bisa dapetin baju kostum ini ya. Selain itu tenang teman-teman, buat kalian yang jalur gratisan ya, ibarat jalur gratisan, tentang teman-teman kalian bisa juga dapatin dari gratis yaitu di bagian event aktivitas ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ini tuh eventnya sebenarnya udah mulai dari tanggal 19 kemarin. Buat event dapetin bajunya ya teman-teman, caranya gampang banget. Kalian cukup selesaikan setiap hari misi hariannya. Yang pertama ada satu pertempuran dalam mode klasik, lalu login harian dan bersorak yang tadi ya teman-teman ya. Bersoraknya, jadi tiap hari kalian tuh bisa dapetin 3 poin. Nah, untuk dapetin bajunya kalian bisa mengumpulkan 12 poin untuk mendapatkan kostum gratis ini ya teman-teman. Nah, selain itu ini ada Anda berkesempatan memiliki 2 baju gratis ya teman-teman. Kalau kalian rajin ngerjain misi hariannya sampai tanggal 31 Juli nanti, kalian bisa dapetin baju keren Blackpink 4 ini yang super cantik ya teman-teman. Oke, nah, kita lanjut ya guys. Selanjutnya untuk yang banyak duitnya atau yang hobi gacha-gacha ya guys ya. Jadi ini tuh guys, kalian bisa dapetin custom Blackpink yang super cantik dan lucu ini hanya dengan gacha di peti hoki PUBG yang buka sekalinya harga 60 dan kalau kalian buka 10 kali itu harganya 540 UC. Nah, apa saja sih yang bisa kita dapetin? Langsung saja. Yang pertama itu ada suara Blackpink Rose teman-teman. Kita dengarkan ya. Excellent work. Nih, ini suara Rose teman-teman. Warm up on me. Oh, waduh. Let's go. Keren banget guys. Warm up on me. Nah, dan ini kedua ada suara Jennie. Bahasa Korea ya. Terus ini bahasa Koreanya Jisoo. Suara Jisoo ya guys. Lalu yang terakhir ada suara Lisa. Excellent work.
Form up on me. Lucu banget suara Lisa, guys. Let's go. Tuh lihat. Excellent work. Form up on me. Oke, jadi sayang banget guys kalau kalian punya Yusi enggak kalian gacha ini. Cantik banget suaranya Lisa, lucu, imut, gemoy pokoknya. Ya, langsung kita lihat customnya. Ini dia customnya yang custom ini bisa dapetin emote juga ya teman-teman. Ini jadi baju Blackpink yang dipakai di lagu atau musik yang judulnya Ready for Love ya teman-teman. Ini baju Rose yang dia pakai di Ready for Love. Nih. Ini emote ya teman-teman. Tuh keren banget kan. Terus kedua kita lihat ada Jisoo sama di Ready for Love dapat emote juga ya guys. Gila guys cantik banget. Lanjut ini Lisa ya guys. Wah. Nah, ini Ready for Love ya. Terus lanjut lagi ini Jenny teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke setelan du-du-du-du ya. Ini di lagu musik ada du-du-du-du-du-du-tenet. Nah, itu kan tau lah guys kalian ya. Ini kostum yang dipakai Rose teman-teman. Seperti ini, tapi gak ada emote-nya. Nah, terus yang ini ada Jenny. Wah, cantik banget. Terus ini ada Jisoo. Dan ini ada Lisa. Oke, cantik banget ya kan guys. Sayang sekali kalau kalian gak gacha. Oke, kita selanjutnya lihat kostum yang lain di kostum selanjutnya. Itu kalian bisa dapetin dengan cara membeli pakai UC di bagian toko ya, di unggulan. Itu ada yang 90%. Kalian klik supply passion. Nah, di sini ada kostum Blackpink. Ada 4 biji juga. Dan ini ada baju setelan How You Like That Rose, seperti ini. Cantik banget guys. Terus ada Jenny. Ini selanjutnya ada Jisoo, seperti ini guys. Dan selanjutnya ada Lisa. Nah, oke guys, selanjutnya kita ke kostum yang terakhir. Itu bisa kalian dapetin di bagian penukaran. Nah, di bagian penukaran ini BP yang Prem Plus ya teman-teman. Jadi untuk membeli bajunya ini ada 4. Ini lagu di setelan Kill di Slop ya teman-teman. Ini setelan Lisa, seperti ini. Terus Jisoo, terus ada Jenny, seperti ini. Dan terakhir ada Rose. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Terlulu sebelumnya aku ajarin dulu kalian buat beli Frame Plus. Caranya itu Frame Plus itu kita ini nih teman-teman. Frame Plus itu kalian harus membeli yang 139.000 per bulan ya buat bisa beli baju ini ya teman-teman. Nih. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya, kostum yang ada di custom Blackpink yang ada di PUBG Mobile. Bisa kalian dapetin dengan UC ya, atau gratis pun ada ya guys ya. Seperti yang aku pakai ini baju yang gratis ya. Oke, langsung saja kita saksikan konser Blackpink teman-teman ya. Atau mungkin kalau video ini ada suara yang disenyapkan, berarti aku menyenyapkan lagu yang klaim hak kita ya teman-teman. Karena nggak bisa teman-teman, sensitif banget ya klaim hak kita ya. Welcome to PUBG Mobile. Apa nih? Jod, kau mana Jod? Kau mana Jod? Aku baju merah, Mana? Mana? Bukan mana kau? Kau yang mana? Oh ini. Oh indah. Dede, action gitu. Oh indah. Kau mana ini? Tidak tahu. Baru 6 detik lagi. Nah. Ini kita satu squad atau berdua kan? Berdua kan? Tidak tahu. Tidaknya berdua kan? Wah. Wah, lepas kawan ini kelima. Wih, kita di kawasan. Wah, Lisa. Wih, ada Jisoo. Bisa. Berat lah iya. Portal ini, portal. Kenapa di portal dulu? Kau udah kata musik yuk? Aku udah lihat tapi dulu. Ini di pocok. Apa sih ini? Kok udah gak dari pocok? Ayo, lagi jangkau ya, pilih aja. Pake ininya ya, suara. Iya, pake hidup dulu di musik yuk. Gimana? Audio? Oh iya. Oh iya, ada nih. Wow. Wow. Alam betul-betul.
Udah ada lagu baru. Iya, kaget. Ini apa lagi nih? Nah, mungkin itu aja ya guys ya, sekilas konser The Virtual Blackpink. Nah, jangan lupa kalian saksikan acaranya di Tak Berperikat dan di lainnya. Seru banget, keren pokoknya ya guys ya. Jangan lupa kalian cobain juga. Waktunya ke lobby sekarang juga. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Na 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 na